Fams, kalau sore hari berburu wisata kuliner atau pergi ke taman permainan mah udah biasa, Fams. Di Cimahi, Bandung beda, Fams. Orang-orang malah berburu foto selfie saat kereta cepat melintas. Iya, kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang melakukan uji coba itu loh, Fams. Bukan hanya para remaja, gak sedikit juga di para ibu-ibu yang nongkrong di tempat tersebut sambil menunggu kereta cepat lewat. Pemandangan memang cukup indah di atas ini, Fams. Ditambah lagi, warga seperti tak ingin ketinggalan peristiwa bersejarah saat kereta cepat melintas masuk atau keluar lewat terowongan tersebut. Banyaknya warga yang berdatangan ke puncak Gunung Bohong jelas membuat petugas kepolisian khawatir. Gimana enggak, Fams? Soalnya jarak antara jalan dan terowongan kereta api cepat ini sangat dekat. Langsung deh, Pak Polisi memasang garis polisi dan juga papan peringatan area terlarang untuk dilintasi warga. Kapolsek Cimahi Selatan, AKP Yudi Arianto, juga menempatkan sejumlah petugas penjaga. Masyarakat cukup antusias untuk berfoto-foto, kemudian kami juga melakukan pengamanan dan memberikan perimeter atau batas untuk masyarakat agar tidak melebihi dari yang kita buat batas, yaitu police line yang ini. Nah, jika menjelang sore hari, bisa dipastikan nih, Fams, kawasan tersebut padat oleh warga. Mereka menanti dengan sabar sang ular besi listrik melintasi puncak Padasuka. Waduh, ada-ada aja nih warga plus 62 ini ya, unik.